kerja di mana? Ayam di Pak Ece. Terus untuk ibu mesti jajan putranya berapa sekali? Jadi nggak banyak uang, ini makan kemudian ibu kasih 2.000 aja gitu, sekarang juga nggak sempat bawa uang. Ternyata sama anaknya ditabungin 1.000, iya. 1.000 deh setiap hari deh. Ini nabungnya di sekolah atau di kenseling deh? Kenseling di rumah. Di rumah ya? Di kenseling di rumah. Ya tadinya mau buat itu katanya buat kakaknya, apa? Kalau mau nikah buat saweran katanya. Assalamualaikum, beginilah kondisi anak yang memberikan sumbangan pada Polsek Dayakolot untuk bantuan APD. Sangat mulia anak ini, dengan begitu keterbatasan, hanya orang tua yang menjual bakso ayam spesial yang berada di wilayah Desa Citirep. Inilah kondisi rumah. Semoga anak ini menjadi anak yang soleh, mulia. Terima kasih.